Halo guys, kembali lagi sama gue. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu AI yang baru saja gue temukan gitu di salah berselancar di Instagram. Jadi AI-nya ini masih baru gitu, karena masih ada sistem trialnya, ada token gratisnya juga. Dan menurut gue ini aplikasinya bener-bener gampang. Oke, nama aplikasinya langsung aja, Stellar AI. Jadi gua akan bahas aja sebelum kalian coba. Ini hal-hal yang perlu kalian tahu. Pertama, aplikasinya namanya Stellar AI. Jadi kalian ketik aja di browser kalian stellar.ai, karena di sini banyak banget. Kalian langsung diarahin ke homepage-nya. Jadi di sini kalian bisa langsung buat project dari style library yang ada. Di sini banyak banget referensinya. Dari Gothic Punk yang modelan kayak gini, sama terus ada vector voxel juga kayak gini. Nah, terus ada juga yang modelan 3D, ada modelan yang jadul, yang old kayak gini. Oke, kalian bisa explore di sini mau mau kalian tuh kayak gimana. Banyak banget referensinya. Nah, caranya gampang. Oke, tadi kita kan bahas soal projectnya. Di sini kalian bisa langsung new project. Ya, new project, ataupun langsung aja diklik di salah satu style library-nya. Oke, kita akan coba yang tadi. Kita akan pakai yang ini. Namanya apa ini? Namanya Psychedelic Illustration Bank. Itulah pokoknya ya. Kita akan cobain langsung, diklik aja. Nah, ada model-modelnya kayak gini. Contoh-contohnya udah dibuat kayak gini. Ada, dan kalau dilihat memang warnanya colorful ya. Nah, ada description, "This style feature a vibrant color palette focusing on bright dopamine tone." Oke, okay. Membangkitkan gairah kayaknya ini ya. Oke, okay. Langsung aja klik ini, stylerize with it gitu pokoknya. Ya kalau kalian mau ganti, kalian ini silang aja di exit. Nah, kita mau pakai ini, kita coba, kita klik aja langsung. Nah, di sini ada namanya project name. Project name ini adalah namanya. Kita langsung kasih nama vibrant apa ya? Colorful. Udah gitu aja yang gampang ya. Nah, di sini ada canvas dimension. Kalian bisa ke custom berapa? 1080 atau 1920. Itu terserah kalian. Dan ini ada aspect ratio yang biasanya yang ada di social media, kalau gini ada Instagram. Terus ini yang ada kayak short reels kayak gitu juga. Di sini buat YouTube juga ada, dan 4/3 ini buat Instagram juga bisa deh. Nah, di sini juga kalian bisa custom. Kita akan coba yang square dulu. Kita apply. Nah udah. Kita diminta untuk klik or drag here to upload image. Kita akan masukkan gambarnya, oke? Okay? Nah, kita akan masukkan dulu gambarnya. Ini gue udah ada gambarnya, gue drag sini, nanti kita tunggu untuk upload image, upload gambarnya. Nah, sekarang gambarnya udah ada, dan salah satu hal yang paling gue suka dari Stellar AI ini, dia kayak punya generative fill yang kayak di Photoshop gitu. Nah, nanti kita akan coba juga, tapi gue akan ngebahas singkat dulu sih gimana cara interface-interface-nya yang perlu diperhatiin gitu. Di sini ada remove background, kita tinggal klik aja. Nanti background-nya otomatis akan hilang gitu. So, kita lihat seberapa bagus sih AI-nya buat ngehapus background yang blur di belakang. Tapi kalau kalau background-nya di belakang, gue yakin sih pasti akan lebih bagus dibandingkan nggak ada bokeh atau blur-nya sama sekali. Nah, that's it. Hasilnya lebih bagus kan. Nah, oke. Okay. Itu adalah hasilnya tadi, dan kita akan kayak gaya atau style ilustrasi yang tadi itu. Nah. Oke, okay, kita lihat mana tadi ya? Tadi ke text to image. Nah, di bagian sini ada sebuah prompt ya. Tadi kan ini chooses a style yang kita pilih. Ini namanya ini psychedelic illustration yang tadi kita pilih. Nah, di sini ini kalau kita klik ini, kita bisa pilih yang lain. Oke. Okay? Nah. Gitu. Oke. Okay.
Kalau udah tahu kita langsung ke prompt. Nah, prompt ini kayak sebuah permintaan atau perintah kayak gitu ya. Nanti kita akan ngedeskripsiin gambar yang mau kita buat itu seperti apa gitu. Kita akan buat semirip mungkin gitu. Kalian bisa ngetik di sini bla 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 bla. Dan kalau sudah selesai, nah nanti kalian akan diminta untuk style intensity-nya. Nih. Semakin apa ya? Semakin banyak itu 0,9 kan artinya itu akan semakin mirip atau semakin detail sama objek gambarnya gitu. Dibandingkan kalau ini 0,2 maka kayak dominannya itu kayak kayak style ga, apa style ini ya ilustrasinya dibandingkan gambar aslinya kayak gitu. Nah, salah satu hal yang pengen gua coba di sini adalah prompt generatifnya. Dia juga bisa nge-generate prompt-nya. Nah, di sini kan nggak ada nih. Kalau kita lihat tadi kan kita pakai yang text to image gitu kan. Nah, kita akan pakai image to image yang ada yang warna kuning ini. Nah. Kayak gini nih. Nah, oke. Tampilannya kurang lebih sama, tapi ada perbedaan yaitu adalah struktur match sama auto prompt. Di sini kita akan pakai auto prompt ini. Oke, tinggal klik aja. Tinggal klik. Kita akan tunggu di sini. Nah, ini akan ada ini prompt-nya bahasa Inggris, a man with short brown hair and a beard is wearing sunglasses. Dia ada beardnya enggak? Ada janggut. Apa sih namanya ini brewok gitu kan. Enggak ada kan, kita hapus aja ya. With hair and wearing a sunglasses of for a shirt. Shirt-nya kemeja ya, bukan shirt ya. Oke. Okay. Looking in the sky and appears to enjoying the time outdoor. Oh, it's keren. Nah, oke, okay, kurang lebih kayak gitu. Dan tadi kalian harus perhatiin juga prompt-nya. Kalau kalian nggak paham sama apa sih prompt-nya kayak gitu, kalian buka aja gitu Google Translate gitu kan. Kalian copy, kalian translate lagi. Nah, di sini terus ini kalau udah jadi kan, kita akan disuruh lagi untuk nge-adjust struktur match-nya. Adjust how well the generate image matches and match the input composite in the term of content structure. Jadi kayak gimana ya? Kita untuk nyesuaiin ya struktur-struktur dari konten yang ini yang mau kita buat ini seberapa mirip lah gitu. Dan kalau yang ini yang style intensity seberapa detail yang ini tadi ilustrasinya ini mau untuk diterapkan di gambar ini gitu. Kita akan fullin semuanya aja. Nanti kita akan buat perbandingan gimana sih kalau ini di salah satunya dinaik atau diturunkan gitu. Ya, stellarize. Dan oke, okay, sambil nunggu kita akan bahas soal token. Jadi kita punya token terbatas itu biasanya 200. Awal-awal kita akan dikasih 200 dan ini keterangannya akan di reset next reset day itu tanggal 14 bulan 2 2024. Artinya kurang lebih tanggal 14 itu berapa nih? 3 hari lagi. Iya, 3 hari. Dan biasanya itu tuh karena ini sebelumnya udah dipakai gitu kan. Kemarin sih keterangannya itu setiap 7 hari sekali, tapi ini kalau kalian mau bikin 10 art illustration ya kayaknya 200 itu cukup banyak gitu, masih sisa gitu. Oke. Okay? Nah, di sini ada hasilnya. Nah, kita bisa lihat. Waduh, ketutupan ya ternyata. Oke, it's okay. Kita akan lihat salah satunya yang ini. Nah, ini ada awan-awannya bagus. Kita plusin kanvas. Nah, ini adalah layer. Bagian sini adalah layer. Ini ada layer 1, layer 2. Kita bisa hide ini dengan ngecolok matanya ini. Nah. Oke, okay, style awalnya kayak gini. Setelah kita image to image, hasilnya kayak gini. Keren enggak? Oke. Okay. Hampir mendekati sama detailnya. Nah, kita akan coba lagi yang ini. Kita akan image to image, tapi kita akan turunin struktur matchnya. Kalau enggak, kita turunin style intensity-nya.
karena tadi dari detail bunganya ini cukup berbeda gitu. Oke, kita akan turunin segini, 0,5, kita stylerize lagi. Stylerize AI. Dan kalau kalian memang kayak udah coba dan suka, kalian bisa upgrade ini ke sini. Kalau nggak salah harganya $10, kalian dapat 2000 token. Dan itu banyak banget sih, kayaknya. Dan kelebihannya juga pertama nggak ada antrian, karena di sini kan sistemnya kayak gratis. Jadi ada antriannya. Kalau kalian pakai generative fill, itu ada sistem antrian gitu. Nah, jadi user lain udah ngantri duluan, ya kalian ngantri istilahnya gitu. Tapi kalau udah upgrade, kalian nggak dapat antrian itu, nggak ada watermarknya juga. Jadi lebih cepet dan lebih bagus pastinya. Nah, ini dia. Kita coba lihat. Nah, ini detail bunganya hampir sama nih. Coba yang ada di sini sama yang di sini kan kurang lebih sama. Oke, kita masukin lagi. Nah, dan tapi kalau kalau dilihat ini kan masih kurang itu ya sepertinya. Kayak kurang ini kayak belum detail, nggak kayak contohnya di awal. Nah, kenapa? Karena struktur match-nya tinggi. Nah, kalau kita lihat ini kan kayak kayak gambar air ya, maksudnya kayak pakai kuas gitu, kayak ada di pakai brush gitu kan, lebih smooth. Nah, sedangkan ilustrasi yang di awal, contoh yang di awal ini itu tuh lebih apa ya, lebih kelihatan part-part warnanya gitu. Oke, kita akan coba lagi, struktur match-nya kita akan kurangin. Aku yakin hasilnya akan mendekati seperti itu sih. Oke, kita akan kurangin jadi 0,5 semuanya. Gila, udah 12 menit guys. Dan voila, dapat juga ternyata. Kayaknya sedikit yang pakai AI ini, jadi cepet banget. Karena kemarin seminggu yang lalu gue coba itu ada antriannya di bagian sini keterangannya. Mungkin nanti akan gue bagi konten ini soal bagian generative fill biar nggak terlalu panjang, karena ini udah panjang ini kan, kasihan kalian nonton. Nah, kalau kita lihat dia lebih dinamis gitu kan, kayak ada awan-awannya. Kalau ini sebelumnya kan awan-awannya kayak aduh, kayak detail-detail kecil doang, kayak lebih dramatik gitu kan. Nah, kalau ini lebih kayak lebih cheerful gitu. Nah, yang salah satu yang paling mirip tuh yang ini. Lihat gambar ininya, gambar bunganya yang ada di bahu itu kurang lebih sama ya kan, apanya ya, bentukannya. Kita akan coba kita. Nah, coba. Ada satu yang warna putih, terus yang dua ini warna coklat, baru base colornya. Nah, sama ini juga nih. Ya kan, ada warna ini, warna biru, warna merah. Ini warna oranye, warna merah. Nah, gitu. Nah, kalian bisa explore jadi kalian tinggal pilih ini, misalnya langsung pilih yang ini. Ini kan gayanya flat design ya. Kalian bisa langsung gini. Kalian coba-coba aja gitu. Oke. Nah, lihat-lihat. That's keren banget menurut gue. Ini kita akan coba masukin semua. Ini cakep sih ini. Ini di pantai, di pegunungan. Kita pasang atas semua. Ini juga keren semua sih. Ini cakep. Ini juga cakep sih. Nah, ini dia. Ini kayak lebih kayak ya, ini kartun banget sih. Dua dimensi banget sih. Cakep. Nah, ya mungkin itu aja. Kalau kalian mau coba AI-nya, kalian explore AI-nya, kalian langsung masuk ke stylar.ai. Kalian explore sendiri, kalian gue yakin kalian akan lebih cepet nangkepnya gitu. Gimana sih ini cara-cara pakainya gitu. Karena perlu diingat, kok kalian udah masuk di dashboard yang ini, yang perlu kalian ketahui itu cuman ini, X.
Ini import gambar buat masukin gambar. Atau enggak, kalau gambar kalian langsung drag and drop aja dari File Explorer ke sini, drag and drop udah gitu. Terus untuk text to image, ini artiannya kalian bikin prompt manual gitu, lebih detail bisa. Nah, sedangkan kalau kalian pakai image to image, kalian bisa pakai auto prompt. Di adjust struktur mesh sama style intensity-nya. Itu doang. Itu doang yang perlu kalian tahu gitu. Oh iya, gue lupa. Export. Kan kalau nggak diekspor percuma ya, gue udah bikin nggak diekspor. Nah, kita akan coba ekspor. Kita coba akan ekspor ini satu ini. Kita akan ekspor. Export kalian bisa export or layer. Jadi nanti akan jadi zip, ya kan? Nah. Nah, export. Di sini ada formatnya PNG sama JPG. Dan upscale-nya ada 1 kali, 2 kali sampai 4 kali. Scale ini ukuran ya. Kalau ini kan ukuran kanvasnya 1536. Jadi kalau kali 2 berarti 1536 itu kali 2. Itu dan seterusnya. Oke, okay, upscale 1 kali udah cukup. Dan export all layer enggak. Kan layer yang hidup aja, yang artinya yang paling depan, yang paling atas yang akan kita export. Kemudian klik export. Dan watermark itu kalian pasti akan dapat dan akan ada watermarknya. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini dia. Nah, ini dia. Watermarknya di sini kecil gitu loh. Maksudnya kalau kalian mau ngehapus itu juga bisa gitu, lebih mudah, maksudnya kecil gitu di pinggiran. Dan kurasa watermarknya juga ini keren sih, jadi kayak nggak perlu deh dihapus. Oke, mungkin segitu doang dari gua karena udah 18 menit gitu. Nanti di video selanjutnya gua akan coba bikinin yang generative fill. Kenapa nggak sekalian aja gitu, terutama karena generative fill ini tricky karena ada sistem antrian tadi gitu kan, ngantre, benar-benar ngantre. Ada kalau user lain pakai ya kita ngantre gitu. Terus pokoknya kita nanti akan bahas generative fill, generative remove, remove background tadi udah, kita selection tool, mungkin kita akan bahas itu. Oke, okay? See you di video selanjutnya, bye bye.